Selamat sore teman-teman semua. Saat ini saya berdiri di seberang Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Di seberang rumah sakit ini sedang ada pengerjaan trotoar. Ini puing-puing ini bekas warung-warung yang tadinya ada di sini, di sepanjang jalan ini sedang dikerjakan. Di sebelah sana pipa-pipa putih untuk menyalurkan air dari jalan ke got atau gorong-gorong di sebelah kiri sudah dipasang di sebelah sana ya. Ini ada yang belum. Nah, di sebelah sini seperti ini suasananya. Sudah nggak ada warung, sudah nggak ada warung satupun yang berdiri. Ini sudah akan dikerjakan. Kanstin sudah dipasang di pinggir jalan ini. Ini kanstin ini pinggiran trotoar. Jadi sebelum trotoarnya dibuat, pinggiran trotoarnya dipasang lebih dahulu ke sana ya. Ini juga ya, sebelah sana sudah sebagian, sebelah sana yang tengah ini belum. Di sebelah sana tampak alat berat ekskavator sedang bekerja. Saya coba jalan ke sana untuk melihat perkembangan pengerjaan trotoar di seberang Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ini pipa ada yang kecil ini. Pipa ada yang kecil ini biasa dipasang di pinggir sini. Kalau pipa yang besar dipasangnya seperti itu. Diangkat pipanya. Pengen tahu pipa yang kecil itu dipasangnya bagaimana. Dibawa ke sana ya. Ditaruh dulu. Nah, kalau pipa yang besar dipasangnya seperti ini. Seperti ini. Diangkat lagi pipa kedua, dibawa ke sana. Nggak langsung dipasang ya, ditaruh dulu di sana.
ekskavator sedang bekerja. Menggali tanah. Menggali tanah, bikin semacam parit di pinggir jalan. Nantinya akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi di gali tanahnya itu dengan menggunakan ekskavator. Pipa yang kecil ini tadi saya tanya pekerja ini yang ngangkatin pipa itu akan ditanam di pinggir-pinggir seperti ini untuk kabel saluran air. Ya. Pipa besar saluran air. Iya. Yang kecil buat itu buat kabel. Ya, kabel. Iya. Nanti untuk penerangan jalan. Iya. Yeah. Ya, yeah, jadi seperti itu ya. Pipa kecil ditanam di pinggir jalan begini untuk kabel yang nantinya akan digunakan untuk penerangan jalan. Saya sudah melewati ekskavator yang sedang bekerja itu. Truk pengangkut tanah sudah siap di sebelah sana, sebelah kanan. Tanah yang sudah digali dimuat ke atas truk. Nah, di belakang saya ini terlihat pengerjaan trotoar akan dilanjutkan sampai ke sini. Ini sudah masuk ke depan UTA 45. Yang sebelah sana setelah gerbang itu trotoarnya sudah dibuat ya, sudah jadi. Yang sebelah sananya mobil. Nah, yang sebelah sini memang belum karena tadinya ini ada warung di sini. Ini nanti pembuatan trotoar yang dari sini ya. Dari sini tadi akan berlanjut sampai di sini sebelum gerbang UTA 45. Universitas 17 Agustus 1945. Sebelah kanan saya ini adalah gerbang kompleks perumahan Sunter Permai Jaya yang sudah ditutup. Waktu itu dipakai sebagai gerbang sementara ketika gerbang di depan gerbang yang sebelah sana, yang gerbang utama itu sedang dibuat pelebaran jalan. Yang di sana sudah jadi pelebaran jalannya, jadi ini sekarang ditutup. Begitu dulu laporan pandangan mata dari Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara.